saya seorang pengidap penyakit rheumatoid arthritis. Sudah lebih 30 tahun lebih dah saya dah sakit ni sejak saya umur 14 tahun dulu. Sakit yang lain-lain saya ngidap, ada sakit bawah pinggang, kedua-dua bawah pinggang saya sudah mengecut. Sakit darah tinggi pun ada. Pengalaman saya selepas vaksin ni tak ada apa, cuma sendi-sendi ni sakit macam biasalah. Janganlah takut untuk mengambil vaksin ini. Ini salah satu ikhtiar yang boleh kita ambil untuk kita sama-sama mencegah memutuskan rantaian COVID-19 ini. Selepas balik daripada terima vaksin tu, saya tak adalah rasa apa-apa, rasa macam biasa je. Bila kita fikirkan yang positif, memang positif lah jadi dia, sebab kita fikirkan kebaikan dia lebih banyak. Sepatutnya rakyat tidak perlu takut dengan vaksin ni, sebab vaksin ni dia mampu menyelamatkan nyawa individu dan juga masyarakat. Bila menerima suntikan tu sendiri sebenarnya tak sakit pun, tak rasa apa pun. Jadi nasihat saya kepada mereka di luar sana, jangan takut untuk menerima vaksin, kerana vaksin ini boleh menjadi sebagai salah satu protection untuk diri kita dan juga untuk orang sekeliling kita. Jadi jalanilah tanggungjawab kita sebagai masyarakat di Malaysia ni dengan mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin dan hadirlah ke PPV yang telah ditetapkan jika anda menerima temujanji vaksin anda. Semoga dengan vaksin ini kita berjaya membentuk imuniti berkelompok dan semua kehidupan kita kembali seperti biasa. Saya kira apabila kempen vaksinasi seluruh negara ini mula diperkenalkan beberapa bulan sebelum ini, baru-baru dahulu, mungkin sambutannya ataupun kesedarannya tidak begitu tinggi seperti sekarang, yang mana boleh dikatakan khususnya buat golongan warga emas sudah semakin terbuka dan menerima vaksin dengan baik. Untuk itu, Fiza, sekarang ini sudah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Dr. Siti Sabariah, penyelaras PPV Awam Kompleks Sukan Majlis Perbandaran Kuala Langat. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Okey. Doktor, kita dah dengarkan pendapat orang ramai negara ini. Ada pendapat daripada warga emas kan, yang lebih terbuka, berani dan telah pun mengambil vaksin pada hari ini. Mungkin doktor boleh kongsikanlah juga serba sedikit di PPV Kuala Langat sendiri kan. Bagaimana sambutan warga emas dalam pemberian vaksin ini, Doktor? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Wanita Hari ini kerana menjemput saya untuk berkongsi pelaksanaan program pemberian vaksin COVID-19 di daerah Kuala Langat. Saya sangat bersyukur ya, sebab berbanding sebelum Hari Raya, semasa bulan Ramadan, kami memulakan pusat pemberian vaksin daerah Kuala Langat pada 26 April. Okay. Didapati kadar ketidakhadiran adalah 40%, sangat tinggi. Tetapi selepas Hari Raya, kami dapati penurunan kadar ketidakhadiran kepada 5 hingga 8% sahaja. Wow. Ramai yang telah hadir dan mereka yang telah tercicir kehadiran sebelum semasa puasa telah datang untuk mendapatkan slot-slot yang kami sediakan. Saya rasa saya sangat bersyukur kerana masyarakat, terutama warga emas, lebih terbuka, yakin dan mereka tahu mereka perlu dilindungi melalui vaksin. Itu satu pencapaian terbaiklah untuk daerah saya dan saya rasa Malaysia secara khususnya. Betul, dan saya pun turut berbangga dengan ibu saya sendiri yang juga telah pun mengambil dos pertama suntikan COVID, vaksin COVID-19-nya beberapa minggu yang lalu. Dan doktor, kalau doktor boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya proses mengambil suntikan vaksinasi ini dalam tempoh lockdown ataupun kuarantin sekarang ni, mungkin doktor boleh kongsikan. Sebenarnya saya tahu pada 1 Jun dan 2 Jun di mana hari pertama Perdana Menteri mengumumkan lockdown untuk Malaysia PKP3, saya dapati ada di peringkat awal pagi itu ramai tidak hadir. Mungkin dia rasa takut untuk keluar rumah kerana dianggap melanggar SOP. Yeah. Tetapi bila dimaklumkan bahawa keluar untuk ke pusat vaksinasi adalah tidak melanggar SOP dan ia tidak menyalahi, dan untuk merentas negeri dan daerah juga dibenarkan dengan menunjukkan bukti bahawa mereka ingin ke pusat vaksinasi. Alhamdulillah dalam pukul 10 tu kedatangan sangat baik dan mereka dan kami dapat mencapai 1,200-1,300 pada minggu ini dan insya-Allah minggu depan mungkin 1,800 sehari.
di pusat kami. Wow. Dan kedepannya. Okey. Tapi pada masa yang sama, kita harus patuh kepada SOP lah. Perlu pakai pelitup muka, melakukan penjarakan dan make sure kalau pergi pusat vaksinasi, jangan singgah di mana-mana lah. Bawa makanan dan kereta minuman ya. Kita harus patuh SOP dan tidak melanggar tata etika. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga lah kepada penonton kan, kenapa pentingnya untuk kita saling mengingatkan sesama kita? Sebab maklumlah kalau kita lihat, mungkin ada dalam kalangan warga emas ataupun orang tua ini yang ada anak ataupun keluarga, tapi mungkin ada yang hidup bersendirian. Bagaimana peranan kita masyarakat ini untuk membantu mereka dan saling ingat mengingatkan betapa pentingnya untuk mengambil vaksin ini, doktor? Saya menceritakan pengalaman. Sebenarnya saya beritahu sejujurnya sebagai frontline, ya, petugas-petugas hadapan yang telah bertungkus lumus daripada pandemik gelombang pertama sehingga sekarang kami telah bertungkus lumus untuk memastikan pandemik COVID ini terkawal di Malaysia. Ya, dan sekarang saya ingin mewar-warkan kepada semua bahawa senjata yang telah terbukti dapat mengurangkan pandemik COVID-19 adalah melalui vaksinasi. Ya, kita sebagai orang Islam, kita yakin bahawa sesuatu ilmu itu diturunkan kerana Allah Ta'ala dan kita harus meyakini dan haruslah mengambil inisiatif untuk berusaha sebaiknya untuk menangani pandemik COVID ini dengan pengambilan vaksin. Jika andainya suatu masa nanti ada lagi scientific proven ubat ke atau apa sahaja boleh melawan COVID ini, kita perlu juga melakukan yang sama. Betul. Tapi sehingga kini hanya vaksin COVID insyaAllah mampu mengembalikan kita ke kehidupan sedia kala. Maka tolonglah sampaikan kepada kawan-kawan, ibu bapa, saudara mara, jangan takut untuk menerima vaksin. Betul. Dan diharapkan selepas ini lebih ramai lagi yang bersifat terbuka dan yakin untuk mengambil vaksin. Baik, Dr. Savaria, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian doktor tadi. Dan selamat menjalankan tugas. Stay safe. Assalamualaikum, doktor.